Kelahiran Gani itu kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Walaupun sempat ada masa sedihnya. Waktu Gani umur 9 bulan, badannya lebih kurus dibanding teman seumurnya. Dia jadi gampang sakit. Ternyata, kata dokter, Gani mengalami berat badan kurang. Aku bersyukur tidak melewati ini sendirian. Selalu ada dokter yang menyemangatiku untuk lakukan langkah tepat agar berat badan Gani naik optimal. Aku berikan ASI karena ASI adalah yang terbaik. Tiap bulan, aku cek juga berat dan tinggi badan Gani. Jika berat badan belum naik optimal, aku konsultasi ke dokter untuk saran nutrisi tepat. Bunda, ayo waspada berat badan kurang pada si kecil. Konsultasi ke dokter untuk saran nutrisi tepat agar ia tumbuh sehat seperti teman seumurnya.